الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن شاء الله pada malam ini kita sambung balik bacaan kitab kita Nurul Yakin mengenai sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan Nabi berdakwah melalui perjalanan yang begitu suka dengan ujian-ujian yang hebat. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, orang-orang musyrik Mekah menentang Rasulullah. Yang mana mereka itu mengadakan pemulawan terhadap baginda dan para sahabat. Di samping itu, cercaan, fitnah dan macam-macam berlaku. Sehingga baginda dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in berpindah daripada Mekah ke kota Madinah. Ketika berada di kota Madinah, dendam kesumat orang-orang musyrik Mekah tetap membara. Merasa dendam, merasa marah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inginkan agar dakwah Muhammad ini tidak ada di atas muka bumi. Lalu mereka akan cuba sedaya upaya untuk membinasakannya. Maka berlakulah peristiwa ketika mana orang-orang musyrik Mekah merampas barang-barang hak milik orang-orang Islam yang telah ditinggalkan kerana orang Islam berhijrah ke kota Madinah. Lalu dikumpulkan kekayaan harta umat-umat Islam, sahabat-sahabat Nabi. Maka diambil harta ini, maka dibawa keluar daripada kota Mekah untuk dijualkan. Dan dia akan mengambil hasil kekayaan itu menjadi milik mereka. Lalulah ketika mana ada sahabat yang memberitahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahawa orang-orang Mekah ini membawa barang-barang pergi ke negara Syam dan akan melalui kota Madinah. Maka Nabi dan para sahabat keluar untuk mendapatkan rombongan tersebut, bukan tujuan untuk berperang, tetapi adalah bertujuan untuk mengambil hak orang Islam itu sahaja. Maka sesungguhnya pada perjalanan itu Nabi tidak sempat untuk menahan rombongan ini, bahkan mereka sudah terlepas. Maka bila mana mereka mengambil barang-barang orang Islam, orang kafir musyrik Mekah ini menjualkannya, kemudian dalam perjalanan balik dia akan lalu kota Madinah. Maka kali ini Nabi pun pergi untuk menyekat rombongan tersebut. Lalulah ketika itu mereka mendapat tahu, lalu mereka meminta bantuan daripada orang-orang musyrik Mekah. Sehingga Abu Jahal yang begitu bersemangat menghantar pasukan tenteranya untuk memerangi baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Sebenarnya Nabi tidak sempat juga dalam perjalanan mereka balik daripada Syam itu melalui kota Madinah, Nabi tidak sempat juga menahan rombongan tersebut. Tetapi bila mana mereka mendapat bantuan, mereka mengambil keputusan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, walaupun sebahagian daripada mereka itu tidak setuju. Muhammad sudah tidak berjaya mengikuti kita, tak payah peranglah. Tapi dengan kesombongan yang ada pada mereka, dengan dendam kesumat yang ada dalam hati mereka, ingin memerangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dapat tahu tentera musyrik Mekah ini dapat bantuan, maka Nabi bertanya para sahabat, pasti akan berlaku peperangan. Maka bagaimana dengan kamu semua? Sebahagian daripada mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada orang munafikin, mereka ini tidak mau menyertai Nabi. Dan ada sahabat yang mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak akan berkata sebagaimana umat Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, kamu pergi berperanglah dengan Tuhan kamu, kami nak balik. Tidak, bahkan kami akan mengatakan, wahai Muhammad, kamu ini pergilah berperang, kami akan bersama dengan kamu.
Maka dalam keadaan macam itu berlakulah, secara ringkasnya berlakulah peperangan. Peperangan itu dipanggil peperangan Badar. Berlaku di medan Badar dan berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak. Cuba bayangkanlah di bulan Ramadan mereka itu berperang para sahabat, dan Allah Taala telah memberi jaminan walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Fattakullah. Maka sesungguhnya Allah Taala telah memberi ataupun akan memberi kemenangan kepada tentera Badar, walaupun tentera Badar itu bilangannya sedikit, walaupun tentera Badar itu tidak mempunyai senjata, senjata yang hebat ataupun kenderaan tunggangan yang banyak sebagaimana orang musyrik Mekah, tetapi kemenangannya itu disebabkan fattakullah, mereka iaitu Rasulullah dan para sahabat duduk dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Ini terbukti ketika mana saja nak berlaku peperangan, Nabi SAW dia berjaga malam, tidak tidur malam, munajat kepada Allah. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain Allah Ta'ala jadikan mereka itu mengantuk, mereka itu tidur, para sahabat. Ini satu nikmat kerana besok nak berperang memerlukan tenaga yang kuat, jadi perlu rehat. Maka Allah Ta'ala mengantukkan para sahabat sehingga para sahabat tidur. Ketika mana para sahabat tidur, Nabi munajat kepada Allah Ta'ala, bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun Nabi ini Rasul, utusan Allah, memperjuangkan Allah, mempertahankan Allah, tetapi Nabi tetap menunjukkan kepada kita perlunya pergantungan dengan Allah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terkejut, terkejut daripada tidurnya mendapatkan Rasulullah, ternyata Rasulullah sedang munajat. Allahumma intahli hadhil isabah la tu'bad. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya engkau mengalahkan kumpulan yang kecil ini, pasukan Badar ini, aku bimbang, kata Rasulullah, la tu'bad, engkau tidak disembah. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau memberatkan diri kamu begini, berjaga malam, munajat kepada Allah? Tidakkah kita ini duduk di pihak Allah? Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Rasulullah SAW mengajar kepada para sahabat dan kepada kita perlunya pergantungan kepada Allah. Kerana Rasulullah kata, aku bimbang, takut dikalahkan, dan aku benar-benar mengharap pertolongan Allah. Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada tentera Badar. Maka dalam peperangan tersebut berlaku pertempuran yang begitu hebat, berlawan tiga lawan tiga, berlawan dulu seorang lawan seorang. Maka akhirnya Allah Ta'ala beri pasukan Islam, panglima tentera Islam berjaya membunuh. Maknanya pasukan tentera musyrik Mekah bermula daripada lawan seorang demi seorang sehingga tiga orang, tiga lawan tiga, tapi seorang-seorang dahulu. Orang ni mati, orang ni pula. Orang ni mati, orang ni pula. Akhirnya Allah Ta'ala beri ketiga-tiga panglima Islam ini berjaya membunuh musuh Islam tadi. Selepas itu berlaku pertempuran yang begitu hebat. 313 lawan dengan 1,000 orang. Mereka para sahabat berperang seumpama singa yang lapar. Kerana mempertahankan Allah, mereka berperang mencari syahid pada jalan Allah Ta'ala. Mereka berperang mencari keridaan Allah, sedangkan orang-orang musyrik Mekah, mereka berperang untuk nama Mekah. Mereka berperang untuk pertahankan harta. Mereka berperang untuk nama kemasyhuran. Mereka berperang untuk menghancurkan agama Allah. Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa memberi kemenangan kepada tentera Islam. Lalu dikatakan bahawa sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala memberi berita gembira dengan sebab kemenangan orang-orang yang berada bersama, iaitu para sahabat bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bila Nabi balik daripada perang Badar, maka berlaku satu kes. Kesnya ada satu orang yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani orang Yahudi Bani Qainuqa yang ingin membunuh Nabi. Kerana mereka menjadi dengki dan juga merasa marah dengan kemenangan Islam. Dan orang Yahudi Madinah memang mengharapkan Muhammad dan para sahabatnya kalah dalam medan Badar.
Tetapi bila mendapat berita kemenangan, mendapat berita kemenangan, akhir sekali mereka menjadi rasa marah yang selama ini mereka menyembunyikan kedengkian mereka, kemarahan mereka. Maka ternyatalah, ternyatalah pada hari itu mereka telah menunjukkan sikapnya tidak suka, benci kepada Muhammad. Apa mereka kata? Alah Muhammad itu, mereka berperang dengan orang Mekah yang tak pandai perang. Kalau lawan kami, belum tentu dia menang. Ini kesombongan mereka. Mereka mempersendakan Nabi. Lalu dalam keadaan macam itu, Rasulullah SAW mendapati bahawa mereka ini benar-benar memusuhi Islam. Akhirnya dikatakan bahawa Rasulullah mengambil jalan memerangi Yahudi Bani Qainuqa. Diceritakan, tidak ada dalam kitab ini, diceritakan dalam kitab lain bahawa pada satu hari Nabi berjumpa dengan Bani Qainuqa lepas balik daripada perang Badar. Maka Nabi nak mengajak mereka kepada Islam. Lalu mereka telah buat perancangan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kata, "Wah Muhammad, silakan datang, kami nak masuk Islam." Ketika Nabi datang ke rumah mereka, di atas rumah mereka diletakkan batu. Jadi bila Nabi masuk dalam rumah, bila Nabi keluar, dia akan tolak batu, biar batu itu hempap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi masuk dalam rumah tadi, mereka pun meninggalkan Rasulullah untuk memberitahu bahawa Rasulullah ada di bawah dan memberitahu masing-masing tertentu untuk menolak batu, biar batu jatuh hempap atas kepala Nabi. Ketika itu Malaikat Jibril datang, "Wahai Muhammad, keluar kamu daripada rumah ini. Keluar kamu. Sesungguhnya mereka itu ingin merancang untuk membunuh kamu." Akhirnya Rasulullah cepat-cepat keluar dan mereka tolak batu. Mereka batu itu tidak berjaya menghampap Rasulullah kerana Rasulullah terlebih dahulu keluar. Maka tahu mereka ini mencabul kehormatan perjanjian perdamaian. Yang mana mereka telah buat perjanjian, dipanggil tahaluf siasi, bersama dengan orang Yahudi. Nabi mengatakan bahawa kita sama-sama duduk di kota Madinah. Hanya Muhammad, para sahabat ini orang beriman, Yahudi ini orang-orang yang tidak beriman, tetapi duduk dalam satu negara Madinah. Maka seandainya kalau ada orang luar yang menyerangi kami, kamu kena bantu. Dan Rasulullah dan berjanji, kalau orang memerangi kamu, kami akan bantu. Tidakkah orang telah memerangi Rasulullah dalam peperangan Badar? Mana Bani Qainuqa? Tak ada apa. Janji nak tolong. Janji. Maka Nabi tengok ini sudah mereka tidak adil, tetapi dalam waktu yang sama dengan dendam yang ada dalam hati, mereka juga nak membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sekali Allah Subhanahu wa taala maknanya membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Maka firman Allah, "Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambis ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin." Dan jika kamu mengetahui adanya perbuatan khianat daripada sesuatu kaum, Allah Taala kata, "Wahai Muhammad, kalau kamu dapati ada satu kumpulan yang buat khianat pada kamu, dahlah mereka itu mencabuli perjanjian perdamaian dan mereka pula nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya pambis ilaihim ala sawab, maka campaklah perjanjian itu kepada mereka." Atau perjanjian tadi kita tak terima. Ya, memang kita berdamai, tetapi oleh kerana terang-terang kamu nak memusuhi kami, maka dibenarkan memerangi. Sebab apa? Innallaha la yuhibbul kha'inin. Allah Taala tak suka golongan yang mengkhianati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berlakulah peperangan memerangi Bani Qainuqa. Bila memerangi Bani Qainuqa, mereka itu akhirnya lari. Mereka lari duduk dalam kubu mereka masing-masing, dan Rasulullah kepung mereka ini Yahudi Bani Qainuqa. Akhirnya habis bekalan makanan. Bila habis bekalan makanan, akhir sekali mereka ini minta berdamai, baru nak berdamai ketika itu. Dalam keadaan macam itu Nabi janji Islam ialah agama keadilan, kedamaian. Nabi tidak akan bunuh anak-anak kecil, tidak. Nabi tidak bunuh wanita-wanita, tidak. Nabi tidak bunuh orang-orang tua, tidak. Bahkan dikatakan bahawa
Boleh, maknanya kalau nak berdamai, tetapi dengan syarat kamu keluar daripada Mekah, Madinah ini. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalau Yahudi Bani Qainuqa dan Rasulullah mengambil harta rampasan perang, maka dikatakan bahawa harta itu dipanggil harta ghanimah, ataupun bolehlah kita kata berlaku tak peperangan. Kalau berlaku peperangan dipanggil ghanimah, kalau tidak berlaku peperangan dikata harta faid. Faid ini maknanya harta rampasan perang tapi tak berlaku peperangan. Maka dalam keadaan macam itu dirampasnya, kalau ikutkan tak berlaku perang, hanya Nabi kepung saja. Kepung tak buat benda pun, tak atur makanan, saluran air ditahan, tak ada benda, tak ada. Mati gitu, kalah gitu je. Akhirnya menyerah kalah. Lalu Rasulullah SAW mengusir Yahudi Bani Qainuqa dan merampas barang-barang mereka. Anaknya. Ini cerita yang kita cerita dahulu. Malam ni baru start. Itu baru mukaddimah. Baik. Maka Abu Sufyan ini dalam peperangan As-Sawik. Sawik ini gandum. Maknanya peperangan gandum. Apa? Sebab apa dipanggil peperangan gandum? Peperangan ini berlaku selepas daripada Perang Badar. Berlaku perang Badar, berlaku yang pertama peperangan dengan Bani Qainuqa yang nak membunuh Nabi. Yang kedua dipanggil peperangan As-Sawik, iaitu peperangan gandum. Ini cerita ni. Biasa kita dengar Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq. Ini Perang Gandum. Wajib dengar cerita dia. Baik. Abu Sufyan tidak dapat duduk diam kerana dia tidak menyertai Perang Badar yang membunuh anak dan saudara maranya yang terdekat. Abu Sufyan ni dia tak pergi. Jadi bila tak pergi, bila Rasulullah memerangi berperang dalam Perang Badar, maka anak beranak Abu Sufyan ni ada yang mati dalam peperangan tersebut. Jadi walaupun dia tak pergi berperang, katanya Abu Sufyan kan bodoh, balik tak payah perang. Tetapi Abu Jahal nak berperang juga. Kerana dah pula-pula mari, dia kata takkan nak balik mula, katanya Abu Jahal. Maknanya, dah kalau balik nak berkomang lah. Dengan kesombongan dia perang. Akhirnya Allah Ta'ala beri kemenangan kepada tentera Badar. Jadi bila Abu Sufyan tunggu rombongan peperangan, yang peperangan Badar tadi, orang-orang musyrik Mekah dapat tahu bahawa anak dia dan kaum kerabat yang dekatnya telah mati. Maka di situ timbul rasa marah, tak sangka bahawa sahabat Nabi ini, Muhammad dan sahabat, telah membunuh anaknya dan kaum kerabatnya. Di situ dia rasa gerun. Muhammad ini dia punya pasukan tentera 300 lebih saja, sedangkan orang-orang Mekah 1000, itu pun dapat mengalahkan orang-orang Mekah. Tapi dalam waktu yang sama rasa nak berperang juga dengan Muhammad, sebab Muhammad ini telah bunuh anak dia dan juga kaum kerabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah nak memerangi orang, hanya mengambil hak orang Islam saja. Lalu dalam keadaan macam itu dia ambil jalan. Kalau macam itu Muhammad telah membunuh anak dia dan kaum kerabatnya, dia bersumpah akan memerangi Muhammad. Dia bersumpah dengan dia mengatakan bahawa dia tidak akan membasahkan kepalanya dengan air sehinggalah dia pergi perang Muhammad. Selagi tak perang Muhammad, tak boleh ambil air basuh atas kepala. Tak mandi lah dia. Maknanya kecuali kena perang juga. Nak kabur je. Orang Arab ini dahulu memang suka sumpah, bersumpah. Nak kononnya supaya dia ini terlaksana apa yang dia kata. Maka macam mana terlaksana apa yang dia kata? Dia bersumpah. Dia bersumpah, saya tidak akan meletakkan air di atas kepala saya sehingga saya memerangi Muhammad. Kalau tidak, tak mandi dia. Air tak letak atas kepala. Maka dalam keadaan macam itu rasa takut juga. Dalam keadaan macam itu dia pun laksana sumpah dia. Dia cari 200 orang sahabat dia. Panggil 200 orang. Pergi ke Madinah nak perang. Orang Mekah dah 1000 orang. Kalau ni kumpul 200 orang. Jadi 200 orang pergi. Dia pergi ke Madinah. Sampai dekat kota Madinah rasa takut. Padahal nak perang. Jadi dah. Dia lihat kena minta dulu bantuan orang lain. Maknanya dah bawa 200 orang dah nak cari Muhammad. Akhirnya kalau macam itu kita kena jumpa daripada Yahudi Bani Nadir. Jumpa Yahudi Bani Nadir,
Kemudian untuk apa? Untuk mendapat bantuan. Dah memang dah orang Yahudi kan tak suka Muhammad. Tapi orang Yahudi ada pengalaman. Yahudi Bani Qainuqa kena halau dah. Lepas ini Nadir nak berlawan, kena halau pula kan saja-saja. Akhir sekali dia pergi jumpa. Kita kena jumpa ketua daripada Yahudi Bani Nadir. Dia banyak Yahudi Qainuqa ada, Nadir ada, maknanya. Maka pergi jumpa dengan ketua Bani Nadir untuk meminta pertolongan nak memerangi orang Islam. 200 orang tak padang nak lawan ni. Jadi kena minta tolong Yahudi. Dan mulai Yahudi ni musuh Islam juga. Pergi jumpa. Bila pergi jumpa Yahudi Bani Nadir, ketuanya tak berani. Sebab apa? Ketua Yahudi Bani Nadir sudah tahu Yahudi Bani Quraizah telah dihalau oleh Muhammad. Ha, maknanya nak berlawan. Mana mari bimbang juga. Maka dalam keadaan macam itu dia cuba berjumpa ketua Bani Nadir, Huyai ibnu Akhtab. Mau berjumpa, kena jumpa. Huyai ibnu Akhtab ni dalam hati dia rasa takut. Sebenarnya Allah Taala beri kelebihan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mana-mana musuh Rasulullah, kalau dia nak memerangi Rasulullah, dia akan rasa gerun, bahkan dia rasa takut lebih kurang 40 hari. Dia makan pun tak berapa selera, tidur tak berapa jenera. Maknanya dia akan rasa takut saja. Jadi bila mana sahaja Abu Sufyan nak jumpa Huyai ibnu Akhtab, Huyai ibnu Akhtab kata, aku tak nak jumpa sebab aku tambah perang dengan Muhammad. Sebab apa tambah perang dengan Muhammad? Kerana Yahudi Bani Quraizah telah dihalau. Tak, kalau aku berperang boleh jadi Yahudi Bani Nadir pula kena halau. Maka dalam keadaan macam itu Huyai cari jalan lari. Maka tak berjumpalah Abu Sufyan dengan Huyai tadi. Maka dikatakan bila Abu Sufyan ni tak jumpa dengan ketua, buat macam mana? Tak apa, dia cari orang lain. Maka dia jumpalah Salam Ibn Mushkab. Dia jumpa dengan Salam Ibn Mushkab dan berbincang dengannya. Selepas mengadakan perbincangan, Abu Sufyan menghantar beberapa orang lelaki Quraisy ke Madinah. Cari jalan ke Balah. Jumpa dengan Salam Ibn Mushkab ini, Yahudi Bani Nadir juga. Tapi bukan ketua. Tapi tak apalah. Timbalan dia kata, tak apa, kita cari, kita bantulah sikit-sikit. Maknanya, maka nak orang ni cari jalan. Hantar, kamu pergi ke Madinah, pokok-pokok kamu bakar. Pakok-pokok kemah berani lah. Maknanya akhir sekali dia pun pergi lah. Pergi sampai kota Madinah, bakar pompong kemah orang, milik-milik orang Madinah. Nak jumpa orang Madinah yang ini Nabi dan para sahabat tak berani. Akhir sekali jumpa, bakar pokok-pokok. Bila bakar pokok-pokok, kebetulan terserempak dengan 2-3 orang, orang-orang angsa, orang Madinah. Jadi bila 2-3 orang terserempak, akhir sekali dia bunuh 2-3 orang tadi. Baru jadi balah nak perang, cari jalan nak perang. Bila dia bunuh 2-3 orang tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tahu. Rasulullah ni tak tunggu mesej WhatsApp, tak tunggu. Maknanya bila ada berita, Allah Taala beritahu selalu dah. Wahai Muhammad, sahabat kamu dibunuh sekian-sekian tempat. Jadi Rasulullah dapat tahu. Bila Rasulullah dapat tahu, Rasulullah kumpul para sahabat 200 orang. Kumpul para sahabat, keluar. Dia ni konon-konon nak pergi perang. Bila Rasulullah mari, dia tempur orang baru. Maknanya Abu Sufyan ni. Akhir sekali Rasulullah pun pergi kumpul. Kumpul mereka ni 200 orang kumpul. Bila kumpul 200 orang sahabat pada 5 Zulhijjah. Sebab lepas daripada bulan bulan Syawal tadi, akhirnya pada bulan Zulhijjah akhir tahun, dia panggil akhir tahun. Pada bulan Zulhijjah, selepas melantik Bashir ibnu Abi Munzir sebagai pegantinya di Madinah. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia pergi berperang, dia akan tinggal wakil di Madinah. Wakil inilah yang akan jadi imam sembahyang. Jadi imam sembahyang jaga orang-orang. Lepas pada itu Nabi akan khabar, aku mengganti dan melantik orang ini menjadi wakil aku, maka segala-galanya ikut. Maka
kalaulah dia jadi nakib ataupun menjadi ketua, jadi pengganti Nabi, dia akan jadi imam dan dia akan cuba uruskan kalau ada masalah-masalah sebagai mengganti Nabi. Ini cerita ada satu orang sahabat Nabi yang jenis nakal. Ha, jadi sahabat Nabi ada jenis nakal dia juga. Nabi pernah lantik seorang dalam medan perang. Nabi kata pada sahabat, aku lantik dia ni jadi ketua kamu, maka wajib kamu taat pada dia. Katanya, maka dia pula dan Nabi lantik dia ketua, pergi perang. Bila pergi perang, menang. Kerana dia punya tentera taat sungguh. Dalam perjalanan balik, dia pun berehat. Berehat, kata ketua tadi, aku perintahkan kamu cari kayu api. Orang kata, sahabat kata, buat kenapa cari kayu api? Buat kenapa ni dah panah dah cari kayu api, buat kenapa lagi? Dia kata, aku kan ketuamu, kan Rasulullah suruh ikut aku, buat kerja. Cari kau kayu api kawan tu. Lepas kumpul-kumpul kayu api, dia kata, aku perintahkan kamu nyalakan kayu api. Sahabat pun tanya, dah nak buat apa nyala kayu api? Ni panah-panah dah, buat bakar api pula, dia kata. Aku ni kan ketua, kan Rasulullah suruh ikut aku, aku suruh nyala api. Nyala kau api, sahabat lain. Yang kedua dah, pelik dah. Yang ketiga katanya, aku perintahkan kamu terjun dalam api. Takkan musuh aku terjun dalam api kami? Kan aku ketua kamu, aku suruh perintahkan kamu terjun lah. Ada juga sahabat nak terjun. Maknanya, mari sahabat lain kata, kita ini ikut Rasulullah. Rasulullah lantik dia jadi ketua. Tetapi Rasulullah larang kita memudaratkan diri kita. Kalau nak suruh terjun dalam api, buat apa? Baik kita mati dalam medan perang, kan kita bawa balik perang ni. Mana daripada kita mati terjun dalam api, baik kita mati perang, kan Rasulullah latih dia. Maka kita ini ikut Rasulullah supaya jauh daripada api. Ni nak terjun dalam api, maka sahabat ini minta jangan seorang terjun dalam api walaupun dia ketua. Mana nanti kata dia marah pada orang, aku ketua kan, mu kena ikut aku, ikut mu pun takkan nak wimu darat daripada terjun dalam api dan mati medan perang. Maknanya berlawan dia. Ketua tu sungguh pula suruh terjun dalam api. Balik je cerita Rasulullah. Apa Rasulullah kata? Siapa yang terjun dalam api masuk neraka. Masuk neraka. Memang betul suruh taat. Berapa pula? Dia kata saja nak tengok. Rasulullah suruh taat kan, saja nak tengok cerdik. Biar para sahabat cerdik. Tapi ketaatan daripada Nabi tu, yang nak terjun tu bukan kerana ketua ni, kerana Nabi, kerana Rasulullah. Itu Rasulullah. Maka dikatakan bahawa Nabi lantik Bashir ibn Munzir, lalulah dia ini dikenali dengan Abu Lubabah, dan ketika tinggal dialah akan jadi jadi imam dan sebagainya. Baik. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pergi dengan 200 orang. Tiba-tiba bila Abu Sufyan dapat tahu Nabi ini keluar dengan 200 orang, dia kata, "Mari kita lari sekarang." Lari. Hanya dia berjaya lah bunuh 2-3 orang tadi. Bila dia lari, orang-orang Mekah ni, dia punya tabiat orang-orang Mekah, yakni musyriki Mekah. Orang-orang musyriki Mekah, dia kalau berperang dia bawa harta. Sebab apa? Sebab itulah jalan untuk orang ataupun pasukan tentera dia tak lari medan perang. Kalau lari medan perang, habis harta. Itu je. Tapi kalau balik dapat mula harta, tapi harta jaga. Lepas tu kena bawa, kena siasat. Mana lagi harta kena bawa. Jadi kebetulan hari itu orang-orang Mekah dia bawa banyak gandum. Banyak bawa gandum dalam pasukan tentera sebagai bahan-bahan makanan mereka. Maka bila dia dapat tahu dia got kabur nak perang Nabi, bila Nabi pergi perang dia tembur lagi. Maknanya tak berani. Macam mana Abu Sufyan tak mandi? Abu Sufyan bahama, Abu Sufyan kata, saya tak akan membasuhkan kepala saya sehingga saya perang Muhammad. Jadi dengan sebab itu dia kena tunaikan, kalau tak baru dia boleh mandi. Maknanya, maka dalam keadaan macam itu, tak ada arah, dia pergi bakar pokok, 2-3 orang dia bunuh 2-3 orang. Bila Nabi dapat tahu dia bunuh 2-3 orang, Nabi siap sedia 200 orang nak pergi perang. Dia dapat tahu, dia tembok lari. Tembok lari dia. Bila tembok lari, bawa barang.
Memang kena tembok. Orang yang kejar memang kena kejar laju. Dia lari kena lari laju. Tapi nak lari laju tembok, nak tembok-tembok laju ni, nak tinggalkan Muhammad supaya tak dapat berjaya kejar dia, tak boleh, barang banyak. Gandum pula, berat gandum. Akhirnya buang gandum. Dia lepoh-lepoh gandum. Maknanya. Jadi gandum-gandum yang bawa sebagai bekalan makanan dia, dia buang. Jadi bila buang tidak ada bekalan, barulah tunggangan tadi laju, barulah selamat. Kalau tidak, kerana gandum, mati dia. Akhir sekali, dia buang gandum. Tentera Islam jalan-jalan, gandum. Senang dapat gandum saja. Dalam keadaan macam itu, Rasulullah berjaya tak? Tidak berjaya. Tidak berjaya menjejaki mereka kerana mereka cepat-cepat lari, oleh kerana mereka membuang barang-barang yang ada dalam tunggangan mereka termasuk gandum yang begitu banyak, menyebabkan Rasulullah tidak dapat nak jejak, dan sahabat Nabi dia sibuk kutik gandum nak jejak mana. Maknanya dalam keadaan macam itu, maka tidak berjaya menjejaki mereka. Mereka telah mempercepatkan pergerakan mereka. Mereka telah membuang guni-guni yang berisi gandum. Bukan sekilo-sekilo hot plastik. Sekilo tu bukan. Satu guni. Dan kalau seguni, kalau tok atas kereta kuda, dorok nak jalan. Tok atas kuda, mepeh kuda. Orang kata gandum kata. Maknanya, maka dibuang barang-barang makanan tadi. Mereka telah membuang guni-guni berisi makanan ataupun berisi gandum. Makanan yang diperbuat daripada tepung gandum ataupun gandum yang kita lain termasuk dengan gandum. Dia pun buang. Bila buang saja, orang Islam tengok ada gandum, jangan membazir. Maknanya, ini kan milik orang-orang kafir yang memerangi, maka ini termasuk harta ghanimah. Akhirnya mereka pun sibuk kutik gandum. Cari, ambil gandum yang dia buat. Jadi boleh sibuk, oleh kerana sibuk kutik-kutik gandum, ladanglah kerja. Tak apalah, boleh gandum, boleh buat roti canai. Maknanya, lalu dalam keadaan macam itu, oleh kerana itu tak dapat nak jejak, maka sahabat pun balik masing-masing wa'alik gandum. Oleh kerana mereka wa'alik gandum, maka peperangan itu dipanggil peperangan sawik, iaitu peperangan gandum, tepung gandum. Saja dapat tepung gandum. Ini berlaku bila lepas daripada perang Badar. Lepas pada perang Badar, dan perang Badar itu tahun bila? Tahun yang kedua Hijrah. Tahun yang kedua Hijrah itulah berlaku sembahyang hari raya. Itu sembahyang hari raya. Maka pada tahun itu, tahun yang kedua Hijrah, Allah Ta'ala mensyariatkan perkara sunat yang agung kepada dunia Islam. Dengannya itu penduduk Muslim di mana-mana negara dapat berkumpul untuk memperbaharui janji persaudaraan dan menguatkan ikatan agama. Perkara sunat tersebut ialah perhimpunan pada dua hari raya, hari raya puasa dan hari raya qaubat. Sebab tu kata wa nasara abadah, maknanya nasara telah memberi kemenangan dengan sebab janji Allah. Kan Allah Ta'ala telah janji walaqad nasarakumullahu bi badri. Allah Ta'ala janji tentera Badar itu, tentera Badar menang, Nasara ni menang, diberi pertolongan. Maka Allah Ta'ala janji tentera Badar akan dapat kemenangan, janji, dengan sebab mereka bertakwa. Maka dalam keadaan macam itu, lepas daripada itu sembahyang raya, kata wa nasara abadah, sesungguhnya telah benarlah janji Allah dengan memberi kemenangan kepada tentera Islam. Kepada tahun yang kedua Hijrah, berlakulah sembahyang raya. Mereka berkumpul di tengah padang, mereka berkumpul di satu tanah lapang dan sembahyang dua rakaat bersama-sama mereka dengan merendahkan diri dan menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala supaya tidak memutuskan ikatan sesama mereka dan membantu mereka menghadapi musuh. Mereka berkumpul ramai-ramai tanda menunjukkan kemenangan. Jadi kita hari raya ni, kita berkumpul ramai, dan hari raya hari kemenangan. Kemenangan apa? Bukan kemenangan perang hak tu, kemenangan memerangi hawa nafsu. Sebab bulan Ramadan tak sama dengan bulan-bulan lain. Bulan Ramadan ada kekuatan sikit buat amal ibadat, Allah Ta'ala bagi. Itu tanda kemenangan. Tapi kemenangan itu mesti diteruskan. Kemenangan tadi diteruskan. Lalu mereka berkumpul sembahyang hari raya. Mereka sembahyang dulu baru baca khutbah.
Kalau semayang Jumaat, khutbah dulu, baru semayang raya. Semayang raya. Tapi semayang hari raya, semayang dulu, baru khutbah. Jadi kalau kita semayang Jumaat, kita dengar khutbah, baru kita semayang. Begitu juga semayang raya, jangan lepas semayang raya tembok. Jangan keluar, dengar dulu khutbah hari raya. Dengar dulu khutbah hari raya. Maka ada, ada tabi'in, ceritanya ada, ada tabi'in. Nama dia Marwan Ibn Al-Hakam. Yang ini, dia ini kita panggil Gabnor lah. Gabnor. Kalau kalau tempat kita, zaman kita, kita contohkan macam di besar lah contoh. Dia pemimpin. Satu hari, hari raya. Hari raya dia naik atas mimbar. Patutnya semayang raya dulu. Habis dah berkumpul semua, dia pun naik atas mimbar. Bila naik atas mimbar, dia nak baca khutbah. Bila nak baca khutbah saja, tiba-tiba orang kata, "Hei Marwan, khalafta sunnah, kamu ni menyalahi sunnah." Saya kata, "Tak apa, yang itu dahulu, sekarang ini cara lain. Mana boleh apa yang kamu lakukan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, yang mana Rasulullah dan para sahabat kalau dia sembahyang raya di zaman dia, zaman Rasulullah, mereka akan sembahyang dahulu baru baca khutbah. Kamu ni sembahyang raya nak baca khutbah dulu baru nak sembahyang." Dia kata, "Cuba kamu tengok sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat itu, sembahyang Jumaat itu diadakan khutbah dulu baru sembahyang. Maka aku begitu juga air raya, aku nak baca khutbah dulu baru sembahyang. Aku ikut sembahyang macam bagaimana sembahyang Jumaat." Kata sahabat yang lain pula bangun, "Ini menyalahi sunnah, tak pernah dibuat." Orang ni pula bangun, dia tetap mempertahankan, "Aku sebagai gubernur, aku nak buat, nak tukar, nak pindahkan, nak alih. Kalau dulu zaman itu zaman Nabi, ini zaman aku," kata dia. "Zaman Nabi baca khutbah kemudian, tapi aku nak baca dulu macam sembahyang Jumaat." Tiba-tiba seorang sahabat bangun, "Hai Marwan, kamu tabi'in, aku ada lagi, aku ini sahabat Nabi, aku ini sahabat Nabi, aku ada lagi. Dan sesungguhnya apa yang kamu lakukan ini bersalahan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidakkah kamu mendengar Rasulullah mengatakan demikian?" Dan dia pun cerita. Bila macam itu, orang pun sokong, semua sokong. Tinggal dia seorang atas mimbar duduk dalam laci gerubuh. Dia pun kata, "Alhamdulillah, wah, kenapa ni rakyat aku ini kuat memegang sunnah. Saja je nak tengok mu ikut sunnah ke tak." Dia mandor kena pandai pelik kan. Akhirnya baru turun. Turun dia, mayang dulu baru baca khutbah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kumpulkan, dan ketika itu Nabi berkhutbah. Bila mana Nabi berkhutbah, maka sembahyang hari raya disunatkan baca khutbah. Baca khutbah ataupun berkhutbah. Nabi pun, dia antara isi Nabi itu nak supaya orang mesti tunduk menghampirkan diri kepada Allah. Isi khutbah Nabi, tunduk dan menghampirkan diri kepada Allah. Dan Nabi juga meminta orang menghubungkan hubungan silaturahim, dan juga hendaklah kuat bersatu untuk mempertahankan Islam. Maka selepas itu baginda menyampaikan khutbah khusus menyentuh masalah kesatuan dan juga mengingatkan kewajipan terhadap sesama mereka. Dan Nabi menyampaikan khutbah memberitahu tentang ajaran-ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia membaca khutbah, khutbah dia akan bersemangat. Khutbah dia semangat. Kalau tidak, mengatuk mata. Tapi Nabi tidak begitu. Dia kata, "Ahmarat ainuhu," merah mata. Sungguh kalau Nabi nak marah-marah. Kalau Nabi katakan khutbah Nabi ini, kalau orang itu rasa takut, lepas dengan khutbah nak perang lalu. Semangat Nabi ini. Maka Nabi menyampaikan khutbah kepada para sahabat dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan kalam-kalam yang indah, lalu mengajak manusia itu mengingatkan tentang kewajipan-kewajipan mereka. Selepas baca khutbah, mereka pun bersalaman. Salam. Salaman ini disebut dalam hadis, "Tasawwahu yadhhabil ghillu an qulubikum." Berjabat salamlah kamu nescaya hilang
perasaan tak puas hati yang ada dalam hati kamu. Kita, kalau kita tak puas hati pada orang tadi, maknanya kita pergi salam dia. Salam saja, lama-lama hilang. Ini kata Rasulullah. Kalau dia ni tak puas hati dengan kita, kita tahu kita tak ada benda-benda pun, dia tak puas hati dengan kita, kita semayang sebelah dia. Lepas tak ada orang, dia tak ada tangan. Ulur tangan, tak ada tangan pula. Ulur tangan. Ulur tangan, dia pun salah. Esok salam pula, lama-lama jadi baik gitu. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada semayang, mereka mempersalaman. Persalaman maknanya salam di antara satu sama lain. Selepas itu mereka pun keluar. Ini kena faham. Selepas itu mereka pun keluar bersedekah kepada fakir miskin. Lalu dikatakan bersedekah itu mengeluarkan zakat. Kan kita keluar zakat bukan lepas sembahyang. Sebelum sembahyang, lepas sembahyang tu boleh juga keluar zakat, tetapi sudah kena bertaubat. Kerana apa? Kerana dia kira macam dah habis dah waktu keluar zakat si fitrah ketiga itu. Maknanya, tetapi dalam hadis ini, menceritakan kisah ini menceritakan bahawa lepas Nabi baca khutbah, mereka bersalaman. Lepas mereka bersalaman, mereka bersedekah kepada fakir miskin. Bersedekah itu disebut, dikatakan bahawa berzakat, keluar zakat. Maka di sini boleh ditakwil. Yang pertama, sedekah pada fakir miskin lepas sembahyang, yang ini menggembirakan orang fakir miskin dengan memberi sedekah yang wajib itu. Sedekah itu termasuk dengan dia panggil infak fi sabilillah. Lalu dikatakan bahawa supaya apa? Supaya orang-orang fakir miskin itu rasa gembira juga di hari raya. Maka ini bermakna selepas sembahyang hari raya puasa, zakat dikeluarkan. Baik. Dalam mazhab kita Syafi'i, zakat dikeluarkan bukan lepas daripada hari raya. Kita zakat dikeluarkan bukan selepas daripada sembahyang hari raya, tetapi zakat itu dikeluarkan sebelum daripada hari sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya. Maka di sini boleh jadi dikatakan bahawa ini mungkin berlaku pada awal-awal ketika Nabi berada pada di kota Madinah. Kerana ini adalah sembahyang hari raya yang pertama. Sembahyang hari raya yang pertama. Adakah sembahyang hari raya itu sekali dia? Dok, sampai sekarang sembahyang hari raya dia. Maknanya, selepas daripada itu dalam mazhab kita Syafi'i dikatakan bahawa zakat itu dikeluarkan itu sebelum daripada itu. Dan yang dibuat itu mengatakan kalau orang tak bayar zakat tu boleh juga bayar, tetapi kena bertaubat. Kerana dia termasuk orang yang mengabaikan kewajipan membayar zakat. Lalu selepas daripada sembahyang, itu sembahyang hari raya. Maka sembahyang hari raya ini kita sunat memakai pakaian baru, yang comel-comel, yang indah-indah, pakai baru. Kalau tak ada kau pakaian baru, kena ada kau pakaian baru. Kalau ada, baru basuh. Kalau ada. Tapi pakai pakaian baru. Kemudian, boleh ke kita nak bagi-bagi orang-orang yang susah duit-duit raya itu? Boleh. Ini termasuk yang kata keluar beri sedekah pada fakir miskin tu. Termasuklah budak-budak, termasuklah orang-orang fakir, bagi dia. Biar dia rasa gembira menghadapi hari raya. Maknanya. Kemudian selepas pada itu sembahyang hari raya, dan berlaku juga selama beberapa bulan, berapa lama, sembahyang hari raya korban. Nah, sembahyang hari raya korban ini, yang ini binatang-binatang korban disembelih. Apa dia? Lembu, kerbau boleh juga. Unta. Unta di antaranya yang boleh. Ada orang kata ayam. Tahu mazhab mana dahulu. Ada. Satu orang datang dia kata dah ada satu orang tu dia buat mai korban, siapa nak masuk bahagian. Tapi bukan lembu ustaz, dam-dam ayam. Allah, ada juga ayam. Dia kata ada, dia datangkan dalil mana pun kita tak tahu lah melihat ayam masuk. Baik, maka dikatakan binatang korban tadi, maka kita memohon kepada Allah agar menyatukan hati-hati kita dan memberi taufik hidayah kepada kita untuk melakukan amalan yang telah ditetapkan oleh para salaf. Kemudian Sayyidina Ali berkahwin dengan Fatimah, insya-Allah kita sambung minggu depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.